Bismillahirrahmanirrahim Baik, pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai melukis segitiga yang diketahui beberapa unsur dari segitiga tersebut Untuk lukisan pertama, lukisan kali ini di sini diminta lukislah segitiga ABC dengan panjang garis tinggi Panjang garis tingginya itu adalah TC, seukuran TC seperti ini Kurang lebih seperti yang digambar ini panjangnya segini, ros garis ini Kemudian garis beratnya di C itu tadi garis tingginya di C Kemudian yang kedua diketahui juga garis beratnya di C itu Di C itu yang ini yang ZC adalah ZC Nah seperti itu nah, Bagaimana kemudian untuk membuat segitiga yang diketahui dua unsur tersebut Garis tingginya di C dan garis beratnya di C Nah sebelum kita bisa menggambarnya kita mulai terlebih dahulu dengan menganggap bahwa e, gambar itu telah jadi supaya nanti di situ kita bisa mencari langkah-langkah yang tepat bisa kita gunakan langkah-langkah yang bisa kita gunakan agar menghasilkan segitiga yang dimaksud. Nah, mungkin lebih jelasnya saya praktekkan di sini supaya langsung kelihatan yang saya maksud. Nah, kita coba dulu dengan menganggap misalnya kita punya segitiga seperti ini kurang lebih. Kemudian dari segitiga ini katakanlah misalnya uh, di sini adalah a, di sini b, di sini c. Kemudian uh, setelah kita mengetahui ininya, kita coba apa maksudnya itu tc, apa maksudnya zc. Nah ternyata kalau kita ini gambarkan tc dan zc-nya garis berat dan garis tingginya kurang lebih anggaplah ini yang merah saya anggap sebagai garis tinggi. Ini. Kemudian sebentar. Kemudian yang ungu nanti jadinya garis berat misalnya. Nah, jadi misalnya seperti ini. Ini garis tingginya. Kalau dia garis tinggi, tentu di sini nanti ketemunya itu di sini nanti mesti siku-siku karena dia garis tinggi kan berarti ini yang nanti jadi TC. Jadi kita anggap dulu jadi gambarnya, kemudian dari yang dianggap jadi kita bayangkan, oh kira-kira seperti ini mungkin caranya. Nah, ini adalah ZC nya yang ungu misalnya. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa uh, untuk ZC dan TC kan terletak di titik sudut yang sama, ditarik dari titik sudut yang sama sehingga Uh, di sini kita mulai berpikir bagaimana kira-kira cara untuk membuat lukisan segitiga yang nanti ZTC nya itu segini zc-nya nanti segini ini baru mencari ide uh, baik dari sini kalau kita lihat ada paling tidak dua yang bisa kita lakukan dua langkah dua cara untuk membuat langkah-langkahnya pertama kita mulai dengan membuat tc dan zc-nya itu bisa dimulai dari situ uh atau mulai dari tc nya yang mudah kalau CC agak repot karena di sini sudutnya tidak menentu di sini tidak menentu maka lebih mudah mungkin kalau kita mulai dari uh, tc nya jadi kita mulai dari tc kita buat uh, kemudian hubungan tc dengan ab di sini ternyata kalau kita lihat tegak lurus berarti kita bisa mulai dengan membuat si ini tc ini katakanlah tc ini kita buat seperti ini ini tc nya kemudian dari situ buat garis yang tegak lurus dengan tc melalui ini melalui melalui titik yang di ujung ujung terus garis tc. Katakanlah sudah jadikan sudah dipelajari cara membuat garis tegak lurus. Katakanlah garis itu adalah garis g ini, yang tegak lurus. Kemudian setelah itu uh, kita buat dari sini. Uh, di sini diminta garis beratnya adalah zc. Berarti kalau kita perhatikan di sini kan ditariknya dari sini dari c sini atas dari sini. Maka kita buat lingkaran atau buat busur yang memotong nanti garis g. Kalau perhatikan di sini kita bisa buat lingkaran seperti ini kan bayangannya kalau kita perhatikan ini bisa dibuat lingkaran seperti ini ya sehingga nanti memotong di sini di garis AB maka langkah kedua adalah buat lingkaran dengan pusat C katakanlah nanti di sini maka langsung C di sini yang ujung garis tinggi atasnya nah, karena kan memang ditarik dari situ garis tingginya namakan C di situ kemudian ukurkan jangkanya di ZC di sini berarti ukurkan di sini C. Kemudian setelah diukurkan di C, eh, eh, buat busur dengan pusat C. Nah, berarti kita buat busur dengan pusat C dengan panjang C tadi. Nah, katakanlah panjang ZC -nya itu kurang lebih mungkin segini ya. Anggaplah segitu. Jadi ini ini busurnya seperti ini kira-kira. Ini pusat pusatnya adalah C. Coba apakah bisa pakai busur begini ya? Nah, sepertinya tidak bisa, kita buat saja manual misalnya, anggaplah itu busurnya, nah, sehingga kita peroleh nanti ini pasti panjangnya set karena jari-jarinya tadi seperti itu. Nah, dari sini tinggal kita buat AB-nya dimana, nah, bagaimana cara menentukan AB-nya. AB itu kan nanti sisanya seperti ini, ini harus sama panjang karena dia garis berat, jadi A ke perpotongan set dengan AB itu harus sama dengan perpotongan set ke B. Maka buat saja lingkaran sembarang saja dengan pusat set ini perpotongan garis tadi dengan set C. Jadi buat lingkaran sembarang saja ukurannya. Nah, bisa besar, bisa kecil. Kalau mau yang segitiganya lancip ya buat supaya melewati garis tingginya. Kalau mau yang tumpul misalnya di sini buat yang kurang dari garis tingginya, kurang dari sini. Katakanlah kita buat yang agak besar ya. Bahkan siku-siku pun bisa. Katakanlah kita buat yang besar dengan pusat di sini. Nah, namakan dari sini misalnya M. Dengan pusat M kita buat yang besar seperti ini misalnya. Anggaplah oh, pernah sebesar itu dibuat. Nah, di ini pusatnya harus dipindahkan dulu ya. Kita buat yang pusatnya M. Nah, katakanlah seperti itu. Ah, dengan membuat yang pusatnya M seperti ini, maka tentu nanti diperoleh diperoleh perpotongannya terhadap garis g. Nah, namakan di situ perpotongannya adalah di sini misalnya A, karena sesuai dengan yang di atas. Di sini nanti namakan B sehingga kita tinggal tarik garis ini hubungkan A dengan C hubungkan C dengan B nah, kita sudah peroleh segitiga yang dimaksud segitiga dengan garis tingginya seukuran DC yang ini kemudian garis beratnya seukuran dengan ZC seperti itu nah, jadi ini ini nanti variasinya banyak jadi bisa diperbesar yang penting pusatnya M supaya mengapa supaya ini nanti A ke M. ini M A ke M sama dengan M ke B itu intinya saya kira cukup jelas untuk segitiga yang ini nah ya cara kedua itu ini cara pertamanya cara kedua itu kita bisa mulai dengan mulai dengan ini mulai dengan bagaimana ya mulai dengan membuat garis G -nya. tadi kan mulai dengan TC nya kita bisa mulai dengan membuat garis G -nya. katakanlah garis G -nya seperti ini ini garis G -nya. kita mulai ambil satu titik untuk perpotongan garis tingginya nanti katakanlah di sini Nah, dari satu titik itu, buatlah garis atau uh, ini, buat busur atau buat garis tegak lurus lah, buat garis tegak lurus terhadap G melalui ini. Katakanlah ini P, buat garis tegak lurus, katakanlah seperti ini, garis tegak lurus, yang melalui P, kemudian dari garis tegak lurus tersebut, nah ini tegak lurus misalnya, ukurkan TC, caranya ya, tempatkan jangkanya di sini, TC di sini, sama sini ukurkan di situ, kemudian ukurkan ke sini jangkanya. Jadi anggaplah tancapkan jangkanya di P, kemudian buat busurnya di sini. Nah, anggaplah ini busur dengan menggunakan jangka. Jadi ini nanti TC ya. Nah, namakan ini titik C karena itu nanti ini puncaknya. Untuk langkah selanjutnya sama seperti tadi, ukurkan jangkanya di set C sini. Set C, kemudian setelah itu buat busur dengan pusat C supaya nanti dapat garis beratnya. Jadi buat busur mungkin pusatnya sini ya berarti pusatnya ini ke lingkaran atau busur di itu seperti ini kurang lebih misalnya nah seperti itu kita seperti ini saya buat yang merah misalnya seperti ini nah, tentu nanti kalau ini C adalah pusatnya tentu nanti ini ke sini itu adalah set C karena kita ukurnya tadi seperti itu nah, tinggal terakhir itu bisa kita Buat saja ini, buat ini, katakanlah M, buat lagi busur atau lingkaran dengan pusat M. Pusat M, nah, sembarang saja, bisa kecil, bisa besar, itu semua nanti akan memenuhi. Kalau kita buat kecil, katakanlah seperti ini, yang besar tadi yang di atasnya bisa. Kalau kita buat seperti ini, misalnya, busurnya. nah, berarti kalau begitu, tinggal ditarik garisnya, sudah jadi segitiganya juga. Jadi, ini jawabannya banyak, nah, ini tarik garis ke sini tarik garis ke sini misalnya juga, nah, berarti sudah jadi. Ini A nya, ini B nya, sudah kita dapatkan garis tingginya adalah TC, yang ini garis beratnya adalah CC, yang ini segitiganya sudah jadi. Nah, saya kira seperti itu.